أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته. Wajib mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga al-haud. Pada hari kiamat nanti umatnya Nabi akan mendatangi telaganya Nabi. Arduhu mithlu tulihi masirah sahrin. Lebarnya dan panjangnya sama. Lebarnya seperti panjangnya, yaitu sepanjang perjalanan satu bulan. Lebarnya sama panjangnya itu, lebarnya seperti panjangnya, jaraknya itu seperti perjalanan satu bulan. Telaganya Rasulullah panjangnya seperti lebarnya, lebarnya seperti panjangnya, seperti perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'ada dinujumis sama. Bejana-bejananya, gelas-gelasnya, ka'ada dinujumis sama, seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Alama sohat bil akhbar min ghairi wajhin. Menurut riwayat-riwayat yang sahih dari berbagai jalan. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa nanti pada hari kiamat umatnya Rasulullah akan mendatangi telaganya Rasulullah. Dan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebarnya sama dengan panjangnya. Itu seukuran jarak perjalanan satu bulan. Bejana-bejananya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Dan ini wajib kita imani. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, dan hadis tentang telaganya Rasulullah itu hadis mutawatir, gak mungkin ada kebohongan. Ya, hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah memiliki telaga. Di antaranya Rasulullah bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku sepanjang perjalanan sebulan. Wazawayahu sawaun, dan tepi-tepinya itu sama, pojok-pojoknya itu sama. Wama'uhu abiyadu minal laban, airnya telaga Rasulullah lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aroma wanginya lebih harum daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrabu minhu fala yadhma'u abada, barang siapa
meminum darinya, niscaya dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda dari Abu Dzar secara marfu', "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la'aniyatuhu aktsar min adadi nujumis sama." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya bejana-bejana telaganya Rasulullah itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa kawakibiha ala fil lailal mudlima al mushiyah. Dan bintang-bintangnya sangat bersinar pada waktu malam yang gelap gulita. Aniyatul jannah, bejana-bejananya adalah bejana-bejana surga. Man syariba minha lam yadhma, barang siapa meminum satu kali minuman tidak akan dahaga selama-lamanya. Yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Jadi telaganya Rasulullah itu ada dua talangnya. Ngerti talang? Ada dua talangnya, ada dua pipanya dari surga. Man syariba minhu lam yadhma, siapa yang minum tidak akan dahaga. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya seperti panjangnya. Ma baina Amman wa Ailah, jarak antara negeri Amman dan negeri Ailah. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan air telaganya Rasulullah lebih manis daripada manisnya madu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna a'tayna kal kautsar. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al kautsar. Nah, salah satu tafsiran dari al kautsar adalah telaga yang ada di surga. Jadi telaganya Nabi namanya telaga apa? Al-Kautsar. Semoga kita termasuk orang yang bertemu Rasulullah di telaganya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah pernah berkata, aku tunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah. Di kita ini ditunggu Rasulullah di telaganya. Dan nanti pada hari kiamat akan datang umat Nabi ingin masuk ke telaga itu. Dan ada sebagian dari umatnya Nabi yang tertolak, gak boleh masuk telaga itu. Padahal itu kan dari padang mahsyar, kepanasan, ketakutan, semuanya orang membutuhkan air. Orang-orang yang beriman, pengikut Nabi yang sejati, datang ke telaga Nabi, dipersilakan masuk, dipersilakan minum, bertemu dengan Nabi. Tetapi ada sebagian dari umatnya Nabi, mengaku umatnya Nabi, yang tertolak, tidak boleh masuk, diusir dari telaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Ey Rabbi, ummati, ummati." Wa fi riwayah, "Ya Rabbi, ashabi, ashabi." Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah. Nabi memberi syafaat agar diizinkan masuk.
biarkan mereka masuk ya Allah. Maka dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal dirimu, apa yang mereka bikin-bikin menyelisihi perintahmu. Tertolak, enggak bisa masuk telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin bersua dengan Rasulullah di telaganya, disambut Rasulullah, dipersilakan masuk ke telaganya, meminum air satu tegukan tidak akan dahaga selama-lamanya, maka kita yang hidup di dunia harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi itu dengan cara yang pertama membenarkan beritanya, yang kedua melaksanakan perintahnya, yang ketiga menjauhi larangannya, dan yang keempat tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Kalau itu kita laksanakan, beribadah sesuai tuntunan Nabi, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pondasi yang nomor 19, di antara keyakinan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wal imanu bi adzabil qabr. Wajib beriman dengan azab kubur, bahwa azab kubur itu ada. Ya, ini pondasi yang nomor 19. Kalau yang 18 tadi beriman tentang telaganya Rasul. Nah, sekarang yang nomor 9, al-imanu bi adzabil qabr. Wajib mengimani bahwa nanti ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istajiru billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Fa inna adzabal qabri haqqun. Karena sesungguhnya azab kubur itu benar-benar ada. Jadi azab kubur itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati dua kuburan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti dan Rasulullah berkata, "Innahuma la yu'adzabani." Dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dua-duanya diazab bukan karena dosa besar dalam anggapannya. Adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Adapun penghuni kubur yang pertama ini, dulu di dunia dia tidak berhati-hati, tidak menyendiri, menutup diri ketika buang hajat, buang pipis. Dia tidak hati-hati dari percikan air kencingnya. Makanya hati-hati. Amatu adzabil qabr fil baul. Mayoritas azab kubur itu karena air kencing. Adapun orang yang nomor dua ini, kata Nabi, kana yamshi bin namimah. Waktu di dunia dia berjalan suka mengadu domba. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, tujuannya untuk mengadu domba. Jadi ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Bagaimana cara kita agar terbebas dari siksa kubur? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin terbebas dari azab kubur, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama,
qiraatu surati tabarok. Perbanyaklah membaca surat Tabarok. Surat Tabarok adalah surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. Dalam hadis At-Tirmidzi, suratu Tabarok hiyal mani'atu min azabil qabr. Surat Tabarok, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai, hiyal mani'atu min azabil qabr. Surat Tabarok, surat Al-Mulk adalah penghalang, perisai yang menyelamatkan dari azab kubur. Hanya panjenengan bapak ibu, kalau malam sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Ini diantaranya asar dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud membaca surat Al-Mulk setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Al-Mulk, Tabarak adalah penghalang, ya, pelindung dari azab kubur. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang nomor dua, kalau ingin terbebas dari siksa kubur, yang nomor dua harus perhatian dan membersihkan diri dari kenajisan air kencing. Jangan sampai terpecik air kencing di pakaian kita. Yang nomor tiga, hifdzul lisan, harus menjaga lisan. Nomor dua dan nomor tiga ini hadisnya jadi satu. Perhatikan saya baca. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, beliau bersabda, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya diazab bukan karena dosa besar dalam anggapannya. Amma ahaduhuma, adapun orang yang pertama ini, kana la yastatiru min baw minal baul. Dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Pipis sembarangan. Enggak cebok. Wa ammal akhar, adapun orang yang lain, yang nomor dua, fakana yamshi bin namimah. Waktu hidup dia sekeliling, dia sering keliling menebar an-namimah, adu domba, membuka aib orang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau ingin selamat dari azab kubur, harus perhatian masalah pipis. Jangan sembarangan. Harus bersih dari najis. Terus harus menjaga lisan. Itu yang nomor 1, 2, 3. Yang nomor 4, barang siapa yang ingin terbebas dari azab kubur, yang nomor 4 adalah, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wabil khusus ketika selesai tasyahud. Ketika selesai tasyahud, kita dianjurkan untuk membaca doa berlindung dari azab kubur. Doanya adalah, kata Rasulullah, idza faragha ahadukum at-tasyahud, idza faragha ahadukum min at-tasyahud al-akhir falyata'awwad billahi min arba. Kata Rasulullah, barang siapa selesai tasyahud akhir, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Berlindung dari empat hal sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min syarril masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah dajjal. Empat hal. Setelah tasyahud fil alamina innaka hamidum majid, kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu harus kita baca sebelum salam atau ketika selesai apa? Tasyahud. Itu kiat yang nomor 4. Yang nomor 5, agar kita terhindar dari siksa kubur, yang nomor 5 yang harus kita lakukan adalah jangan meratapi mayit, dan jangan sampai mayitmu diratapi anakmu, karena ratapan mayit menyebabkan azab kubur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimani khalaihi. Mayit diazab di kuburannya karena ratapan keluarganya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita diratapi oleh keluarga kita. Dan Rasulullah mengatakan ada perkara jahiliyah yang akan senantiasa dilakukan umatku. Di antaranya kata Nabi adalah an-niyaha, meratapi mayit. Di orang Arab jahiliyah dulu itu meratapi mayit. Kalau ada mayit yang mati, maka mereka menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul pipi, menampar-nampar wajah, menyobek-nyobek baju. Mereka beranggapan kalau ada orang mati diratapi, itu semakin menunjukkan ketinggian derajatnya yang mati. Bahkan zaman dulu orang menyewa air mata, nanti tolong kalau ayahku mati, kamu ikut nangisi ayahku, nanti kamu saya upah. Dan gantian kalau ayahmu yang mati, aku ikut menangisi ayahmu. Karena zaman dulu itu semakin diratapi, semakin menunjukkan keagungan yang mati. Dilarang dalam Islam, dan Rasulullah mengatakan al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit akan diazab di kuburannya karena ratapan ahli warisnya, ratapan keluarganya. Meratap itu tidak sekedar nangis. Kalau nangis saja boleh. Rasulullah juga nangis. Ketika ditinggal wafat putra beliau, Rasulullah nangis. Tapi meratap itu lebih dari nangis. Memukul-mukul wajah, pipi, merobek-robek baju, menjerit-jerit, itu meratap. Itu kalau sampai dilakukan, itu si mayit kena azab. Dan termasuk meratapi mayit, perhatikan, saya ulangi. Dan termasuk meratapi mayit, kumpul-kumpul di rumah si mayit dengan dihidangkan makanan. Yang ngomong ini sahabat Nabi, bukan kita yang ngomong. Dengarkan, dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, Rasulullah bersabda, mohon maaf, beliau berkata, dari Jarir bin Abdillah, seorang sahabat Nabi yang mulia berkata, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayit wa san'atat ta'am minan niyaha. Kami para sahabat Nabi, yang ngomong ini siapa? Sahabat Nabi. Kami para sahabat Nabi menganggap, mengkategorikan berkumpul-kumpul di rumah orang mati, wasan atat to'am, dan menghidang-hidangkan makanan, minan niyaha, termasuk meratapi mayit.
hati-hati. Karena kalau itu meratapi berarti al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimanihi alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan termasuk meratapi mayit yang diomongkan sahabat. Nah, kita ini memahami hadis dengan pemahamannya sahabat, bukan dengan pemahaman kita. Sahabat Nabi mengatakan, "Kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa san'ata ta'am minan niyaha." Kami para sahabat Nabi, gak mungkin sahabat Nabi melakukan itu kecuali hasil bimbingan dari Rasulullah. "Kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa san'ata ta'am minan niyaha." Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan, minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Tidak boleh. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, "Wa akrahul ma'tam," aku benci acara al-ma'tam. Apa al-ma'tam itu? Wahiyal jama'ah, acara kumpul-kumpul. "Wa illam yakum lahum buka," meskipun di sana enggak ada tangisan-tangisan. Meskipun enggak ada tangisan-tangisan, aku benci. "Fa inna dzalika yujaddidul huzn," karena hal itu bisa memperbarui kesedihan. "Wa yukalliful mu'nah," dan yang demikian itu membebani keluarga mayit, membutuhkan biaya. Dan Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, juga mengatakan, "Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayit wa sun'i tu'am minal bida'il munkarah." Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang berkumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan, minal bida'il munkarah, termasuk bid'ah yang mungkar. "Allati yuthabu ala man iha waliul amr," yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Jadi justru kalau sampean sayang sama orang tua, jangan pakai acara gitu. Sekarang kan dibalik, sampean gak sakno ta sama emakmu kalau gak pakai acara-acara gitu, gak sakno ta. Dibalik, padahal nek kalau kamu sakno, jangan lakukan itu. Karena menurut para sahabat Nabi itu termasuk niyaha. Imam Syafi'i mengatakan, "Akrohul ma'tam," aku benci acara selamatan. Dan juga Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, mengatakan, "Minal bida'il munkarok," termasuk bid'ah yang mungkar. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah ada di zaman Nabi apa belum? Pertanyaan kedua, Rasulullah pernah ditinggal mati keluarganya apa belum? Rasulullah pernah enggak ditinggal mati sanak kerabatnya? Pernah. Istrinya Nabi sudah ada yang wafat sebelum Nabi, Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Putra-putrinya Nabi itu jumlahnya 7, yang 6 wafat sebelum Nabi. Kerabat. Pamannya Nabi Hamzah wafat sebelum Nabi. Misananya Nabi Ja'far bin Abi Thalib wafat sebelum Nabi. Zaid bin Kharisa, mantan anak angkatnya Nabi, kesayangannya Nabi, wafat sebelum Nabi. Berarti orang mati di zaman Nabi sudah ada. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya. Betul? Nah, tinggal nyontoh saja. Bagaimana? Apa yang dilakukan Nabi kalau ada kerabatnya yang mati? Saya ceritakan ke panjenengan dan ayo kita contoh. Ketika terdengar kabar kematiannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far anaknya Abu Thalib. Abu Thalib apanya Nabi? Paman. Berarti Ja'far apanya Nabi? Misananya Nabi. Tidak hanya itu, Ja'far ini saudara sesusuannya Rasul. Saudara, oh mohon maaf, bukan Hamzah itu, enggak. Jadi Ja'far ini misananya Nabi. Ketika Ja'far wafat, antum tahu enggak apa yang dilakukan Nabi? Dengarkan, perhatikan contoh. Jangan nyontoh-nyontoh yang lain, nyontoh Nabi saja.
Ketika Ja'far wafat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Faqad atahum ma yushiluhum." Tolong wahai para sahabat, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Faqad atahum ma yushiluhum, telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Logikanya orang kalau ditinggal mati, itu kan kena musibah. Dia sibuk mengurus jenazah, sibuk mempersiapkan ini dan itu. Makanya kata Nabi, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman," buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Berarti di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yang membuat makanan bukan keluarga mayit. Tapi siapa? Para tetangga, kiwo tengene, kanan kirinya, saudara-saudaranya yang ngasih makan. Karena orang itu sedih, gak sempat mikir makanan. Harusnya orang sedih itu kan gak sempat mikir yang lain. Sedih, ini enggak. Orang sedih malah kepikiran menu apa nanti malam. Gino mboten? Logikanya dalam ilmu sosial, orang yang susah kena musibah dibantu, betul? Orang kena musibah bukan malah mengeluarkan makanan untuk orang yang enggak kena musibah. Logikanya itu lo mudah. Islam ini enggak sulit, Islam ini enggak ribet. Mudah. Nek ana wong kepaten, nek ana wong kena musibah, tulungen. Angkat biar enggak berlarut-larut dalam musibahnya. Itulah yang dipraktekkan Nabi. Nabi mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman," buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Itu satu. Yang nomor dua, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mendatangi rumahnya Ja'far. Di situ orang-orang nangisi Ja'far. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada keluarganya dan mengatakan, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Mulai hari ini jangan kalian tangisi lagi saudaraku Ja'far. Jangan kalian tangisi lagi. Berarti di sini kesimpulan nomor dua adalah hendaklah orang datang bertakziah dan menghibur keluarga mayit. Itu kesimpulan nomor dua. Betul? Yang nomor tiga yang dilakukan Nabi adalah Rasulullah bertanya kepada istrinya Ja'far, "Mana anak-anaknya Ja'far? Mana anak-anaknya Ja'far?" Maka didatangkan anak-anaknya Ja'far, Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Kata Rasulullah, "Adapun Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku, mirip kakeknya yaitu Abdul Abu Thalib. Adapun Abdullah ini mirip aku, mirip Ja'far." Rasulullah melihat dua anak ini kusut. Maka Rasulullah memanggil tukang cukur rambut. Terus kedua rambutnya anak ini dicukur gundul, dirapikan sama Rasulullah. Setelah itu datanglah Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah jandanya Ja'far dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak-anakku ditinggal mati bapaknya?" Maka Rasulullah menjawab, "Anakmu dalam tanggunganku." Berarti kesimpulan nomor tiga adalah memperhatikan anak yatimnya mayit. Berarti kesimpulan nomor tiga adalah menyantuni keluarganya si mayit. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri teladan yang baik. Kita cukup meneladani Nabi, bukan membuat-buat yang baru. Rasional. Sama dengan teori sosial. Nek ana wong kesusahan ya dibantu. Mudah, gamblang, bisa dicerna. Itu kalau ada. Kalau sampai kita melakukan selain itu, bahkan membuat makanan sampai mubadir, hati-hati. Rasulullah mengatakan, mohon maaf, Jarir bin Abdillah tadi mengatakan, "Kunna na'udu al-istima ila ahlil mayyit wa sun'ati ta'am aw wa sun'ata ta'am minan niyaha." Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan, apalagi sampai berlebih-lebihan,
minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan meratapi itu bahaya. Al mayitu yu'adzabu fi qabrihi bima nikhalihi. Mayit di azab di kuburannya karena ratapan ahli warisnya. Jelas sampai sini? Makanya sampaikan kalau mau wasiat-wasiat yang baik. Nah, nanti kalau emak mati tolong buat acara selamatan yang geden-gedenan. Ini selamatan yang geden-gedenan seperti ini, wasiat orang tua jangan dilaksanakan. Kalau sampean sakno nang wong tua, justru ojo dilakon. Lebih baik dialokasikan dalam hal lain bermanfaat untuk si mayit. Ya, digunakan nyantuni fakir miskin hartanya tadi itu, atau hartanya tadi digunakan untuk bangun apa masjid atas nama si mayit. Boleh apa enggak? Pahalanya ngalir terus. Bermanfaat untuk ayahmu yang wafat, bermanfaat untuk ibumu yang wafat, enggak terancam dengan niyaha. Terus nomor berapa sekarang? Kembali ke materi agar selamat dari siksa kubur. Nomor berapa? Yang nomor 6 sekarang. Banyaklah beramal soleh. Banyaklah beramal soleh. Perhatikan, saya bacakan hadis yang luar biasa ini. Hadis yang sahih, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi annahu la yasma'u khafqani alihim khina yuwallu anhu." Sesungguhnya mayit jika diletakkan di kuburannya, maka sesungguhnya mayit itu mendengarkan bunyi sandal atau derap langkah kaki, sandal-sandalnya orang-orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang. Jadi kalau ada mayit sudah diletakkan di kuburannya, sudah dikubur, yang mengiringi jenazah pulang semuanya, itu Allah kuasakan, Allah kembalikan pendengarannya si mayit, sehingga si mayit benar-benar bisa mendengar orang-orang pada meninggalkan dirinya. Anaknya meninggalkan dirinya, istrinya enggak ada, kerabatnya enggak ada, dulure semuanya pulang semuanya. Sengaja Allah jadikan dia menyesal. Allah kembalikan pendengarannya. Menyesal ketakutan. Fa in kana mu'minan kanatish shalatu 'inda ra'sihi. Kalau dia ini orang mukmin, kalau dia orang baik, maka salat ada di kepalanya. Salat ada di kepalanya. Wa kana siyamu 'an yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya. Wa zakatu 'an yasarihi, dan zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat, dan amal-amal saleh ada di kakinya. Shadaqah, silaturahim, berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, amal-amal baik ada di kakinya, di kedua kakinya. Fayuta min kibali ra'sihi, didatangkan azab kubur melalui kepalanya. Takulus salatu, salat berkata membela, ma kibali madkhal, engkau gak bisa masuk melalui pintu aku. Dijaga salatnya. Thumma yuta an yaminihi, maka didatangkan azab kubur dari arah kanannya. Fayaqulu siyamu, puasa berkata, ma qibali madkhal, kamu gak bisa masuk melalui pintuku ini. Gak ada tempat untuk kalian masuk melalui arahku ini. Thumma yuta an yasarihi, maka datanglah dari arah kirinya. Maka fatakulus zakatu, zakat berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk melalui arahku. Thumma yu'ta min kibali rijlaihi, maka didatangkan azab kubur dari kedua kakinya. Fayakulu fi'lul khairat,
maka perbuatan-perbuatan kebaikan, amal soleh, sodako, nyambung tali rohim, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada tetangga manusia, amal-amal yang soleh-soleh itu berkata makibali madkhal, kalian gak bisa, kamu gak bisa masuk melalui pintu aku, dijaga oleh amal solehnya. Makanya kalau ingin tersiksa dari azab kubur, perbanyaklah amal soleh. Perhatikan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit thalathatun, mayyit akan diikuti tiga hal, fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahid, yang dua kembali ke dunia, adapun hanya satu yang setia menemani dirinya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, dia diikuti keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali ke dunia, keluarganya kembali ke dunia, wa yabqa wahid, hanya satu yang menemaninya, amaluhu, yaitu amal solehnya. Sampaian bisnis gede-gedenan, bisnisnya lancar, kaya raya, kalau sampaian mati, rumah yang megah sampaian tinggalkan, yang kalian, yang sampaian butuhkan adalah 1 meter kali 2 meter untuk liang lahat kita. Baju yang mewah-mewah, yang berjuta-juta, sepatu yang macam-macam, pasangan banyak sekali di situ. Satu rak penuh dengan sepatu, orangnya satu, tapi sepatunya macamnya ada pitu, banyak. Kalau ke pesta pakai ini, kalau ke gunung pakai ini, kalau ke desa pakai ini, kalau ke kantor pakai ini, kalau kamu mati, kamu tinggalkan semuanya. Pakaian jas ini, jas itu, jubah ini, jubah itu, sarung merek ini, sarung merek itu, kau tinggalkan. Yang kau bawa hanyalah kain kafan yang tipis. Rasulullah melarang untuk membeli kain kafan yang mahal. Hancur, berkhianat semuanya. Hartamu yang hakiki adalah yang kamu infakkan di jalan Allah. Adapun yang kamu tumpu-tumpu itu hartanya ahli warismu. Berkhianat semuanya. Anakmu sedih, istrimu sedih, anakmu pun sedih. Tapi ketahuilah, anakmu tidak akan betah nunggu 1 jam di kuburanmu. Gak akan betah. Gak akan betah anak kita itu, orang pulang semuanya. Anak kita duduk doakan kita 1 jam di kuburan kita. Gak akan betah pulang anakmu. Anak yang kau banggakan, kau sekolahkan tinggi, kau manjakan, minta apa kamu turuti. Kalau kamu mati, pulang, gak akan betah nunggui kamu di kuburanmu. Dia sedih, tapi ketahuilah sedihnya tidak berlangsung lama. Dia bertemu istrinya, bertemu anaknya, dia akan tertawa, tersenyum dengan anak dan istrinya. Kamu dilupakan, padahal kamu dihisap sendirian, ditanya sendirian, menanggung beban sendirian di alam kuburmu. Semuanya berkhianat. Istrimu pun pulang, dia akan sedih, tapi percayalah, ketika masa iddah sudah selesai, istrimu melupakanmu. Bahkan istrimu hendak mencari pengganti selain dirimu. Istrimu akan menikah dengan laki-laki lain dengan modal warisan yang kau berikan kepadanya. Istrimu yang memakan warisanmu, dan anak dan suami istrimu yang memakan hartamu. Yang menikmati hartamu orang lain, tapi hisapnya kamu yang nanggung. Kamu yang nanggung. Min aina iktasabahu, dari mana hartamu dulu? Wa mimma fima anfaqahu, dan untuk apa kamu belanjakan hartamu? Padahal yang memakai orang lain, dirinya yang nanggung azab sendirian di alam kubur. Khianat semuanya, kecuali anak yang saleh dan istri yang salihah. Manusia mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal hartamu itu, hartamu, bisnismu yang lancar itu, yang melimpah ruah hartamu, seandainya hartamu itu digunakan beli makanan, berapa sih perutmu untuk beli makanan itu? Kamu pakai apa? Ya, untuk mengisi perutmu, terlalu banyak hartamu itu. Bersyukurlah kepada Allah, gunakan hartamu di jalan Allah. Itulah teman di hari kiamat nanti, hanya amalmu. Istrimu gak menolongmu, anakmu gak menolongmu, hartamu gak menolong dirimu, hanya amalmu. Kecuali istri dan anak yang soleh dan soleha menolong kita. Makanya kita harus perhatian masalah kematian. Al-Imam Ad-Dakkok mengatakan,
Man aksara min dzikril maut ukrima bi tsalasa. Barang siapa mengingat-ingat kematian, Allah anugerahkan kepadanya 3 kemuliaan. Siapa yang selalu ingat mati, Allah beri hadiah 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilit taubah, bersegera bertaubat. Wa qanaatil qalbi, hati yang lapang, yang qanaah. Wa nasyat fil ibadah, dan semangat dalam ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi tsalasa, dan barang siapa lupa terhadap kematian, maka Allah hukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Watarkir ridho, memiliki hati yang tidak pernah ridho, yang enggak pernah lapang, selalu kurang. Wattakasul fil ibadah, dan malas dalam beribadah. Ono wong tua kok enggak pernah nang masjid, itu adalah hukuman bagi orang yang enggak ingat mati. Ada orang sudah tua tapi belum tobat, itu hukuman karena dia enggak ingat mati. Seandainya dia ingat mati, Allah berikan 3 hal: menyegerakan taubat, semangat ibadah, memiliki hati yang lapang, tidak rakus terhadap dunia. Nomor 7 terakhir sebelum azan. Nggih, sudah azan gini. Nomor 7. Agar terbebas dari siksa kubur, perbanyaklah teman soleh ketika kau masih di dunia. Bertemanlah sama orang-orang yang baik, yang sekiranya jika kamu mati, teman-temanmu mendoakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullah." Tidaklah orang Islam mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah. Ada orang muslim mati, disolati jenazahnya oleh 40 orang ahli tauhid yang ngaji benar-benar ngerti tauhid, tidak menyekutukan Allah. 40 orang ini nyolati si mayit illa syafa'ahumullah, Allah perkenankan syafaatnya 40 orang untuk si mayit. Apa syafaatnya di situ? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an, diijabai oleh Allah. Bertemanlah sama orang-orang yang baik. Datang ke kajian, jangan datang ke bioskop, jangan datang ke tempat-tempat diskotik, enggak mungkin kamu temukan teman baik di sana. Datang ke majelis ilmu, bertemanlah sama orang-orang yang baik. Tujuannya menghadiri majelis ilmu tidak sekedar mendengar ilmu dari ustaz. Tujuan dari mendatangi majelis ilmu adalah menautkan hati-hati kita kepada Allah, bertemu sama orang-orang baik, zikir kepada Allah, dan bisa kenal sama teman-teman yang baik. Bahkan dalam hadis dikatakan, nanti pada hari kiamat ketika seorang dimasukkan ke surga, orang ini berkata kepada Allah, "Ya Rabbi aina ashabi, ya Allah mana teman-temanku dulu ya Allah, kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu sholat bareng aku ya Allah, wa yasumuna ma'ana, mereka dulu puasa bareng aku, ngaji bareng aku ya Allah, mana mereka kok tidak aku jumpai." Kata Allah, lihatlah ke neraka, keluarkan dari neraka orang-orang yang kamu kenal, yang mana dalam hatinya ada 1 dinar keimanan. Ditolong sama teman-teman yang baik. Bertemanlah orang yang baik. Di dunia dia memberi syafaat ketika mensolati jenazahmu, dan di akhirat akan mencari dirimu. Itu diantara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Berapa poin? 7 poin. Diamalkan, diperhatikan, ditulis, dicatat, diajarkan ke anak-anakmu. 7 hal tadi itu agar selamat dari siksa kubur. Silakan kita azan dulu. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tayyib. Ada beberapa pertanyaan di sini.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kain ihram bekas haji sebagai ganti kain kafan yang tipis kalau kita meninggal nanti? Syukur tidak mengapa, selama kita enggak boleh meyakini bahwa kain ihram itu sakti dan seterusnya. Sekedar itu saja, mudah-mudahan tidak apa-apa. Ustaz, saya pernah mendengar hadis dari Umar, kalau mencukur kumis tidak boleh sampai habis, tetapi hanya merapikan. Apakah itu benar? Saya belum tahu hadisnya. Dan kalaupun itu ada hadis, walau alam, apakah itu berarti mengharamkan mencukur habis? Nah, itu juga harus butuh apa? Butuh pemahaman lagi, butuh dalil lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, bagaimana cara ziarah kubur dan boleh kita mendoakan di kuburan kedua orang tua atau saudara kita? Ziarah kubur itu ada tiga macam. Yang pertama adalah az-ziarah asy-syar'iyah, ziarah yang sesuai syariat, yang mana jika dijalankan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tujuannya untuk dua. Yang pertama adalah untuk mendoakan si mayit, seperti yang panjenengan sampaikan tadi, boleh. Tujuannya dua. Satu, untuk mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang nomor dua, tujuannya untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, tidak apa-apa, untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Itu tujuan, itu namanya az-ziarah asy-syar'iyyah, ziarah sesuai syariat. Ketika masuk, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar, wassalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin, minal mu'minin wal muslimin, al mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kalau kepanjangan ya, assalamualaikum ya ahlat diyar. Kalau masuk ke tanah pemakaman, hendaklah melepas sandal, terus boleh mendoakan si mayit, boleh di situ. Itu syariat, sesuai syariat. Yang nomor dua adalah az-ziarah al-bid'iyah, ziarah yang bid'ah, meskipun enggak sampai syirik. Seperti ziarah tujuannya khataman Quran di kuburan, tujuannya iktikaf di kuburan, wirid-wirid di kuburan. Ketika ditanya, kenapa sampean lakukan ini di kuburan, mereka menjawab, loh, saya baca Quran bukan untuk si mayit, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya iktikaf, zikir, membaca Quran bukan untuk si mayit, tapi untuk Allah. Meskipun niatmu untuk Allah, tapi tata caramu salah. Meskipun enggak sampai kesyirikan, maka ini adalah tahap kebid'ahan, karena itu enggak pernah diamalkan Nabi. Bahkan yang ada larangan, Rasulullah mengatakan la taj'alu qabri idan, dan Rasulullah juga mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna pertama, ada bentuk masjidnya di atasnya. Yang kedua, enggak mesti ada masjidnya, tapi menjadikan kuburan sebagai masjid artinya mengfungsikan kuburan sebagaimana fungsi masjid. Dipakai membaca Quran di situ, dipakai sholat di situ, dipakai zikir-zikir di situ, dipakai i'tikaf di situ. Itu juga tidak diperbolehkan. Kalau niatnya untuk Allah, maka mereka terjatuh pada apa? Kebid'ahan. Bisa dipahami? Ya, enggak sampai apa? Syirik, kalau niatnya tetap untuk Allah, tata caranya yang salah. Yang nomor tiga, az-ziarah asy-syirkiyah, ziarah syirik, datang ke kuburan, minta ke kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai wasilah menuju Allah. Paham sampai sini? Ada berapa macam? Tiga macam. Jadi kalau mau datang silakan, tapi pakai yang nomor berapa tadi? Yang pertama, az-ziarah asy-syar'iyah. Wallahu a'lam.
berkaitan dengan niyaha, meratapi mayit. Bagaimana dengan orang Syiah yang meratapi Husain? Husain, bukan Husain, gak pakai SH. Husain, yang mana si mayit bisa diadab kubur karena ratapan terhadap mayit. Di antara tafsirannya adalah jika si mayit mewasiatkan itu kepada anaknya, anakku nanti kalau emak mati nanti tolong aku diratapi, ditangisi, dibuatkan acara ini, itu yang kena. Tapi kalau yang mati itu gak ridho, sudah diajarkan ke anaknya bahwa gak boleh ini, gak boleh itu, tapi kok masih digituan, maka insya Allah gak kena. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah dalam, adakah dalam syariat Islam ilmu tentang mengendalikan kekuatan pikiran? Jadi kita seakan bisa mengendalikan alam semesta. Waduh, kelene. Wes gak usah diterusno, gak bener. Gak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya? Rabbul alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Tahu enggak antum apa sih makna Rabb itu? Makna Rabb itu tiga. Yang pertama pencipta, Al-Khaliq. Rabbul alamin berarti yang mencipta alam semesta. Yang nomor dua, memiliki dan menguasai alam semesta. Yang ketiga, mengatur alam semesta. Dan itu hanya haknya Allah. Kalau diambil dari Allah, dikasihkan ke otakmu, ya keplek otakmu itu. Ya, itu syirik. Gak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali apa? Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menjaga najis di kamar mandi umum yang bak mandinya pendek, apa cipratan airnya tidak masuk ke dalam bak mandi yang airnya kita pakai habis kencing? Gak usah was-was. Kalau pipis adanya keran sama timba-timbanya gak tinggi, bismillah gak najis, pakai. Gak usah was-was, diambu-ambu sih, gak usah. Tinggalkan was-was. Selama jelas itu air dari keran netes, airnya putih, ya sudah, itu berarti nanti gimana kalau orang itu pipis berdiri, nanti was-was, tinggalkan sudah. Ya, pakai gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mendoakan mayit dengan membaca Al-Fatihah? Apa maksudmu? Kalau maksudnya itu transfer Al-Fatihah dikirim ke mayit, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa pahala baca Qur'an, bisa antum cek di kitab-kitabnya Imam Syafi'i atau dinukil oleh Imam Nawawi dan semisalnya, bahwa qiraatul Qur'an pahalanya enggak bisa sampai ke mayit. Tapi kalau anda baca Qur'an, baca Al-Fatihah, terus sampai ngomong, ya Allah saya baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quranmu, maka ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Boleh tak? Boleh. Berarti menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah amal soleh. Boleh. Tapi ini pahala dikirim, tidak bisa. Apakah umat Nabi Muhammad yang diperbolehkan minum telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih selawat? Jangan Muhammad, tidak ada apa-apanya di sini. Sopo sing takon iku? Enggak usah ngaku. Apakah umat Nabi Muhammad kasih sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan minum telaganya Rasul itu sudah dihisab atau belum? Wallahu a'lam. Para ulama berselisih pendapat tentang urutannya. Setelah padang mahsyar itu apa urutannya, itu berbeda pendapat. Karena enggak ada hadis satu yang runut menerangkan dari kubur, sir, apa? Mahsyar, terus ini, terus itu. Secara runut enggak ada. Tapi yang ada adalah dalil mizan, dalil hisab, dalil padang mahsyar, dalil sirat, terus digabung-gabungkan para ulama. Itu ijtihad di urutannya. Paham saya? Apakah mereka masuk ke telaga sudah dihisab belum? Wallahu a'lam. Urutannya para ulama berselisih pendapat. Urutan perjalanannya itu loh. Karena itu kan dalil mizan sendiri, dalil hisab sendiri, dalil apa? Sirat sendiri. Terus para ulama merangkai. Bisa dipahami? Dan perhatikan,
dalam masalah perkara-perkara ghaib jangan berkata kecuali yang ada dalil. Yang ada dalil sampaikan, yang enggak ada dalil bilang wallahu a'lam. Paham? Saya enggak tahu apakah ada keterangan yang masuk ke telaga itu sudah dihisab apa belum. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Jadi saya enggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Apakah orang yang telah minum dari telaga Rasul pasti masuk surga tanpa hisab? Enggak ada hadis yang menerangkan seperti itu. Emang ada seperti itu? Jadi enggak usah dikait-kaitkan. Yang penting orang kalau sudah minum berarti dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Insyaallah masuk apa? Surga. Apakah pakai hisab ringan, apakah hisab sulit, apakah langsung masuk surga? Enggak ada keterangan itu. Imani apa adanya. Dalam masalah gaib, masalah hari akhir, enggak boleh kita menerka-nerka, enggak boleh. Harus berdasarkan apa? Ilmu yang jelas, yang jelas. Masuk surga tanpa hisab sudah dijelaskan dalam hadis. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarkun, yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Rumangsa apes ketiban sial. Tidak seperti itu. Yang nomor 3 tidak berobat dengan kai. Yang nomor 4 humul wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. 4 itu kalau ingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Intinya adalah tauhid. Intinya adalah apa? Tauhid. 4 hal tadi intinya tauhid. Bergantung hanya kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah si mayit tetap diadab padahal saya sudah menjelaskan tidak baik meratapi dan membuat acara selamatan? Ya, jika si mayit sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, makanya kalau punya anak itu dididik. Ya, jadi yang diazab itu ada dua kemungkinan menurut perkataan para ulama. Di antara maksudnya adalah kalau si mayit itu berwasiat kepada anaknya, kalau aku mati nanti buatkan acara ini, kalau aku mati nanti tangisi, kalau aku mati nanti ratapi. Atau kemungkinan yang kedua, ini orang tua enggak pernah ngajarkan ke anak, meskipun enggak wasiat, paham ya, tapi anaknya enggak pernah diapakan, enggak diajari, mau ngalor, mau ngedul, enggak diurusi, dan tidak dingertikan ilmu agama, terus je mati, ditangis-tangisin, jerit-jerit, buat acara macam-macam. Nah itu khawatir kena ya. Makanya di duwe anak itu diajari sing bener supaya anda selamat ya. Bismillahi, Ustaz, tentang meratapi mayit, bagaimana jika kita takziah ke rumah orang yang meninggal, kita malah diberi hidangan makanan atau minuman, walaupun sekedarnya, apakah sikap kita biarkan saja makan itu? Jika itu tetangga kita, tetangga kita, sini sama situ, terus kita ke rumahnya dikasih soto Lamongan misalnya, dikasih pecel, dikasih macam-macam, makan rawon, gak usah, karena kita tetangga. Gak usah, kita gak butuh untuk itu. Tetapi kalau kita safar, punya keluarga di Bojonegoro, di Tuban, di Malang, kita nyampe di rumahnya, ya kita bertakziah, ternyata kita disuguhi makanan, wallahu alam, kalau niatnya itu untuk ikramu duyuf, memuliakan tamu, bukan karena ada acara khusus, dihidangkan secara khusus, tapi sekedar ya karena tamu datang jauh, maka insya Allah tidak mengapa kalau kayak gitu. Tapi kalau dari sini ke situ terus disuguhi makanan, itu menunjukkan bahwa ini bukan makanan, sekedar makanan. Karena seandainya kalau hari-hari biasa, kamu gak mungkin ke rumahnya disuguhi apa? Maka itu berarti itu makanan memang dikhususkan sudah. Bisa dipahami gitu? Berbeda orang dari Surabaya ke Malang, di sana ada orang mati, gak ada orang mati, kalau kita bertamu jauh seperti itu, biasanya dikasih makan. Bukan karena orang matinya, tapi karena memuliakan. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan wasiat si mayit untuk dikuburkan di tempat yang diwasiatkan itu? Misalnya meninggal di kota Pamekasan, wasiatnya supaya dimakamkan di Surabaya. Sebenarnya mati ini ndok ndi wis dikubur ndok kono. Wis gak usah repot-repot.
kono hubungane ndo akhirat itu nek dikubur Surabaya ringane apa hisabe ringan. Nek dikubur di Madura hisabe ndak enggak ono ngono ya. Aslinya itu dipermudah saja. Ribet birokrasinya apalagi kalau sampai naik pesawat itu. Itu harus ada birokrasinya itu, harus ada administrasinya. Harus ini, harus itu. Jadi sebenarnya ya bumi Allah itu luas dimanapun ya itu buminya Allah. Tapi kalau sudah seperti itu ya wallahu alam apakah kalau dekat ya masih mungkin lah. Tapi ada orang yang wafatnya di Papua. Kalau saya pribadi wallahu alam terlalu rikuh dan pekewo kalau sampai dibawa ke Jawa. Tapi kalau wafat di apa di Gresik dibawa ke Lamongan ya yes, wajar lah. Paham ya? Tapi kalau dari Aceh dibawa ke Manuan ya yes, terlalu jauh ya wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika uang tabungan haji digunakan untuk umroh? Karena waktu berangkat haji yang menunggunya terlalu lama. Maksudnya gimana? Berarti dia sudah punya sudah daftar, sudah tahu harinya ya. Tahunnya berapa sudah ada. Boleh umroh dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rasulullah umroh dulu. Umroh Hudaybiyah itu terus baru haji wada. Jadi apakah boleh umroh dulu padahal dia belum haji? Boleh. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sudah sampai sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.